di depan mata. Strike. Oke, strike sobatku. Mantap, 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 mantap. Iya, 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 iya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, saudaraku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini saya mancing lagi. Kali ini saya mancing sendiri sob. Untuk spotnya masih di Belitung Timur, Kelapa Kampit. Saya coba mancing hari ini. Untuk teknik, mungkin saya akan menggunakan 3 teknik hari ini. Yang pertama teknik popping, light jigging, dan ultra light jigging. Jadi agar besar peluang strike-nya ya, dengan menggunakan 3 teknik agar nggak boncos lah, ada yang bisa dibawa pulang. Oke, untuk pagi ini cuaca masih bagus, saya akan mancing sekitar 5 atau 6 jam sampai siang hari, karena siang harinya biasanya angin udah mulai datang dari arah barat. Ini udah mulai masuk ke musim barat ya. Oke, jangan lama-lama, kita akan langsung coba, semoga dapat strike yang paten-paten pada kesempatan kali ini. Lanjut, kita mancing, gaskan. Saya akan coba dengan teknik light popping sobatku. Ini saya menggunakan set tackle-nya light popping dari Iroli Altima yang 6000 ya. Untuk joran saya pakai Warhammer, PE saya isi PE5 ini. Untuk umpannya ini saya pakai Mino yang 40 gram paten. Kita akan coba di sini, semoga ada cintanya. Saya akan coba, mudah-mudahan ada cintanya. Bismillah. Oke. Di depan mata. Astaga. Aduh, ngejutkan saja. Aduh. Wah, jarang gigi sobatku. Ikan bujur timun ya. Bunga waru. Aduh, set tackle-nya Lori Altima 6000 dan Warhammer dengan teknik leg popping. Malah disikat sama bunga waru ini. Besar bunga warunya. Oke, sobatku, saya akan coba dengan teknik light jigging ya. Light jigging dan ultra light jigging nanti. Untuk pertama-tama, seperti biasa, saya akan masangkan Nero Attraction ya. Untuk set tackle light jiggingnya, Iroli Integra 4000, jorannya Iroli Perseus ya. Untuk umpan ini saya pakai yang 20 gram, saya semprotkan Nero Attraction agar menambah peluang strike-nya. Nah, biar meresap. Dan di set tackle ultra light-nya juga, set ULBC Iroli juga yang Phantom Steel ya. Kalau jorannya Orochi 26 lip. Untuk umpannya ini saya pakai kan umpan 10 gram sobat. Nah, kalau ini umpannya 10 gram, yang tadi itu 25 gram kali ya, lupa saya. Tahu segitulah ya. Oke, saya akan coba
dengan main light jigging dulu di sini. Oke. Oh ya, lupa bagi yang tertarik dengan Euro Attraction, sobat mancing bisa cek di deskripsi video ya. Ada saya tulis untuk link pembeliannya. Silahkan digaskan sobatku. Ini untuk merangsang penciuman ikan agar peluang strike jadi lebih besar. Paten. Kita akan coba di kedalaman 15 meter di drop karang. Semoga ada cintanya di kesempatan ini sobatku ya. Lanjut. Kita coba-coba. Ikan ini apa namanya, aduh lupa ini nama ikan ini yang di karang-karang itu ya. Oke, ini kita ambil. Tuh matanya udah cedera juga, ini kena mata, kita ambil aja sobat. Aduh, tuh turunkan kembali. Strike. Oke, strike sobatku. Mantap, 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 mantap. Iya, 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 iya. Oke. Paten. Lumayan ini kan putih ini sobat. Tenaganya. Oke, oke, oke. Naik. Ayo naik. Kenapa ini? Iroli Integra dengan Iroli Perseus. Lumayan kuat juga tenaganya ini. Ikan apakah? Wah, sudah lama tak lihat ikan ini. Ternyata ikan golden. Golden Trepali. Sudah lama tak melihat ikan ini. Ini dia sobatku. Oh iya, mulai melawan dia. Nggak mau naik. Sini sayangku. Kita sudah lama tidak melihat, saling melihat. Woi, masih melawan, masih melawan. Masih melawan. Masih ada tenaga. Itu dia. Golden Trevally. Alhamdulillah. Nih kita lihat. Masih melawan dia. Kuat tenaganya Golden Trevally. Oke, sini sayang. Sini sayangku. Lumayan lah. Alhamdulillah. Coba kita lihat. Apakah hook up-nya sempurna? Apakah sempurna hook up-nya? Oke, sempurna. Oke, paten, alhamdulillah. Oke. Golden Trevally berhasil landed. Landed dengan Iroli Integra ukuran 4000 dan jorannya Perseus ya. Yang 602 180 cm. Paten, alhamdulillah. Golden Trevally akhirnya naik hari ini. Alhamdulillah. Lanjut. Kita coba cari lagi sobatku, mudah-mudahan masih ada rezekinya. Oke sobat, saya coba ganti set tackle-nya ya. Ini saya pakai BC ULBC dari Iroli. Iroli Orochi untuk jorannya 2:6 lip. Untuk reelnya saya pakai Phantom Steel ya. Phantom Steel yang 150HS. Untuk umpan nih saya pakai Micro Jig 10 gram.
cuma main-main UL menggunakan BC ya. Akhir-akhir ini lagi senang-senangnya ini pakai BC sobat. Kalau main UL enak banget ya. Nah, sensasinya juga dapat kalau ini pakai BC. UL lagi ya kan. Nah, kita cobalah di drop-drop karangnya. Oke. Okay. Cel. Strike. Oke. Okay. Asik. Strike sobatku. Lumayan sobatku. Waduh, 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 waduh. Si kerapu hitam ya. Kerapu yang apa nih ya? Bergaris-garis biru. Kerapu bergaris biru. Kita ya, oke, aman. Alhamdulillah micro jig-nya kena. Paten. Tuh. Lumayan lah. Kok kena tangan. Nah, kita simpan ya. Kita bawa pulang. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Hup. Trek. Wih. Mantap ini. Wah, paten. Wih. Wih, jargi besar nyata. Wih, mantas tenaganya kuat. Jargi bro. Jargi. Mantap. Besar bro. Ah, paten. Paten sekali. Jarang gigi. Ikan bunga waru sobatku. Alhamdulillah. Woi, ukurannya paten. Ukurannya paten. Oh, besar banget nih ya. Tuh. Dengan ukuran yang lumayan besar ini ya. Tuh. Ah. Micro jig-nya langsung amis. Ayah. Oke. Coba lagi. Hop. Track. Wih. Langsung direspon sobatku. Mantap. Wih, lumayan. Masya Allah, alhamdulillah. Wih, ikan sultan sobatku. Alhamdulillah ikan sultan ini. Ikan sultan sobatku. Tuh. Suno merah. Landed dengan setekel Iroli Phantom Steel ya, yang BC. Kalau jorannya UL yang Orochi 26 lip. Tuh, ikan sultan, ikan suno merah. Alhamdulillah. Paten. Alhamdulillah dengan micro jig 10 gram. Paten. Mantap. Ikan sultan. Paten sobatku, lanjut cari lagi. Lagi dong. Wih, ngejut-ngejutin saja kau. Paten. Sobat. Ikan apa lagi nih sobat? Waduh, besar lagi sobatku. Ah, babon lagi ya. Ikan jarang gigi babon lagi nih sobatku. Alhamdulillah. Wih, babon-babon di sini jarang giginya. Oh, landed lagi. Babon-babon. Jarang giginya besar-besar di sini ya. Tuh, jarang giginya besar-besar sobat. Ukurannya, tuh ya. Mantap. Ukuran-ukuran setengah kilo ini. Kita kumpulkan lagi. Oke, baik sahabatku, saudaraku semuanya. Mungkin videonya bakal saya akhiri sampai di sini dulu. Karena ini udah mulai datang angin.
jadi biar ambil aman kita OTW pulang, dan hasilnya juga udah lumayan, jadi kita putusin buat pulang aja ya. Oke, ini dia hasil rezeki hari ini. Alhamdulillah sobatku, ada jackpot 1 Golden Trevally dengan light jigging tadi. Sisanya saya main UL jigging, ikan-ikannya lumayan-lumayan besar ini. Ini jarum giginya besar-besar ini sobat, paten-paten ya. Oke, ini dia semua hasilnya. Alhamdulillah, itu dia hasilnya sobatku. Oke, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau di dalam video ini terdapat banyak kekurangan, kesalahan, atau ada kata-kata yang kurang pantas, bahkan kata-kata yang menyinggung sobat mancing semua. Saya mohon maaf ya. Oke, saya akhiri. Salam satu hobi, salam start dari Pulau Belitung, salam mancing terus, sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah. Ciao.